Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Yuda Pujatunawan, terus berkiprah membantu warga berupa penyaluran paket sembako. Menurut Yuda, kegiatan ini selain dapat membantu para guru honorer, juga dapat mendorong pemerintah Kabupaten Garut untuk segera mengalokasikan anggaran jaring pengaman sosial bagi para guru honorer. Karena para guru honorer sangat terdampak oleh virus COVID-19.